Kalau masjidnya buyar saat Jumatannya. Tapi ganjarannya dihitung tiap langkah. Terus ganjarannya wong lanang yang bisa mengalahkan orang perempuan apalagi. Jadi Nabi, aku seneng melok bojoku blonjo timbang iktikaf di Masjid Medina selama 1 bulan. Padahal di Medina niku sapa sing sembahyang sak rakaat nggih, sebagian mufasir berbeda nggih, ono sing ngatakan 1000. Makanya sampe nek sembahyang isak di Masjid Medina niku petang rakaat padha ambek sembahyang di musala Hanafiyah iki padha ambek 10.000 rakaat. Niki makanya kita peringati gak ana sing koyo Nabi Muhammad. Mau jadi pembawa acara, cintai Nabi kepada umatnya melebihi cintanya Nabi kepada dirinya. Kenapa? Malaikat Jibril ngabarno bahwa besok Nabi Muhammad umatmu itu ono sing mlebu neraka dinyalakan sekian atau 3000 tahun. Nabi Muhammad tidak sadarkan diri. Cara Jawa ini ku semaput. Mikiri umat di simpel bun rokok. Tapi umat ini diundang koyok ngeten iki ngiarang sing teko. Padahal cintanya Nabi Muhammad melebihi cintanya umatnya. Ditari urunan yang gilmeng gemulutan anak sing ngekei rongewu. Padahal kata ibunya Yai Master Pasuruan, karena peringatan maulud ini orang terbaik di dunia, sodakokanlah rezekimu yang terbaik. Makanya saat kelahiran Nabi, para sahabat itu gowo ambeng nek wong sakniki nggih. Dikekno bilbono, dalemi Nabi dimasukkan, dalemi Nabi. Sahabat-sahabat gowo sing terbaik untuk kelahiran Nabi. Nah, setelah dilebokno kabeh, makanya dikeluarkan untuk dibagikan. Kenapa? Nabi Muhammad itu menungso tapi gak podo ambek menungso. Watu item iku podo ambek watu teko emas, emas iku podo ya asale teko watu, tapi gak podo. Watu item sak trek paling 1 juta. Nek emas sak genggam mawon puluhan juta niku Nabi. Podo wae tapi gak podo. Nabi tilem niku nggih, meripatnya terpejam tapi hatinya masih memuji Allah, beristighfar kepada Allah. Nek kita kan boten. Nggih, merem atine, nggih merem bahkan subuh kerinan termasuk sing ngukur panggung nih kadang subuh niku nggih jam 5 padahal subuh ini jam 4. Kecuali ono kuliah subuh, gak iso turu malak-malik kok kerinan. Tapi nek gak ono undangan nggih keturun biasa. Makanya tak tutup selambunya nek sembahyang. Usolli fadl subhi kawanan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ustaz keceng-keceng ini biasa ya. Subuhnya kayak ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad air liurnya sama kita beda. Pernah sahabat Abu Bakar ini kentuk kalau jengking waktu hijrah. Nabi Muhammad kene opo wajahmu kok putih pucat gitu. Ternyata ditutup kalau jengking. Ini akhirnya didoni dengan Nabi Waras. Ini ku idune Nabi. Coba itu pulos doyo. Idune kita sedaya sing rawuh ni kalah ambek walet. Kula nate diceluk Cina niku wong ndumani duwe sarang walet telu. Teng Gresik setunggal, teng Banyuwangi setunggal, teng Malang Selatan setunggal. Tak takokno supire piro saiki sarang walet. Ustaz saiki mudun nyeluk kula mudin. Mudun sakniki Pak Mudin nate sak kilo niku 12 juta. Sakniki mudun separuh sarang walet 6 juta sak kilo. Niku idune manuk walet kelompokno sak kilo niku 6 juta. Coba idune para jamaah kelompokno dubak. Gak ana sing gelem, ayo sampean tuku niki 10.000 gak ana sing gelem. Niku menungso kalah mbek walet. Kopi luwak niku kula takok 1.5 juta sak kilo. Soalnya kopi ini dipangan luwak, dikeluarkan sama kotorannya luwak. Coba kopi manusia. Kopi sampean dahar kok ditokno ambek kotoran. Iki lho, larang kopi manusia itu kopi luwak. Gak ana sing tuku. Iku menungso kalah mbek luwak. Kalah. Nggih.
idune labu idune napa tawon dadi madu kula wingi nang kanca padha ustaz ustaz niki wonten madu asli 350 nggih botol cilik sing asli 350 niku idune madu idune tawon idune manusia gak payu malah gara-gara itu apik besanan ngurung apik dipek mantu ya ngurung gara-gara padha numpak sepeda motore awak dhewe pilek itu muri kena calon moro tua woro gara-gara itu dari moro tua boleh woro ini kok idune menungso idune walet payu idune madu payu makanya Nabi Muhammad itu menungso tapi gak koyok menungso idune sok nyembuh no ini kok Nabi Muhammad makanya dikaya contoh lakot ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah monok mana sing surat lagi yang diwoco tadi kalau diwoco banjari lakot ja'akum rasulum min amfusikum lakot ja'amane lami lami tidak koti takit dan sungguh telah datang ini utusan jamaah sekalian makanya tiap mulut kok dia ada peringatan supaya nyuntuh makanya surat al-fatih itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum jari ciri-ciri ini umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi itu tegas terhadap kekafiran kekafiran itu gak wong itu sifati ini kalau si cilik biar ambek mak kula niku ada tekek muni ditung tekek sugi tekek melarat tekek sugi tekek melarat wah melarat terus iki nek percaya unine tekek niku termasuk kufur sing cilik soalnya sing ngekei rezeki niku Allah rezekine Allah iku gak keliru gak telat jumlah yo pas niku rezekine Allah nggih. Kula niki sebelum dadi dosen nggih tau dadi kuli batu niku 3 tahun. Wong mari SMA niku ibu sik buru tani teng Gebang omah kula niku. Kan sawah tok, yo gak duwe sawah. Soale ayah saya itu meninggal saat saya umur 40 hari. Tidak tahu wajahnya saya. Entah koyo Raffi Ahmad, entah koyo Olga nggih mboten semerap. Ibu saya wis tuwek buru tani, saya kuli batu. Mari SMA niku. Terus madu ngono tes IAIN keterima. Maka kula pindah dari satpam niku 9 tahun coba. Termasuk tengitan niku kula 95 mulai mlebu niku nggih satpam malih. Nggih. Terus lulus S1 dadi karyawan. Mari lulus sekolah maneh S2 nggih dadi dosen. Kula satpam 9 tahun kuli batu 3 tahun. Niki makane kena apa? Makane aja wani ambek wong bodho, ngene wong tuwa dikabulno. Dan yang bisa mengubah takdir doa. Soalnya kita sedaya ingkang rawuh niku saat umur bayi duk kandungane 120 dina ditakdir 3. Jodohmu, matimu, nasibmu pun ditakdir. Jodoh niku bisa usaha iso goleki tapi gak iso nentokno. Jodoh niku mboten iso milih. Jodoh iku ketentuane Allah. Ono sing pacaran mulai paut. Nggih ono sing pacaran mulai paut sampai lulus mahasiswa niku nggih putus karena duduk takdir. Nggih. Mangkane jodoh niku adalah pilihane Allah, duduk pilihane menungso.